Alhamdulillah teman-teman ya, Cindy udah bisa saya taklukkan. Sekarang Cindy udah tidak sadarkan diri berkat minyak kumayan ini. Mudah-mudahan saya bisa dengan mudah membawa Cindy pulang teman-teman. Ini kayaknya lebih baik saya kalungkan saja ke kepala Cindy ya teman-teman ya, atau ke tangan Cindy, biar nanti selama perjalanan Cindy pulang tidak ada gangguan apa-apa. Oke teman-teman ya, ini saya udah ketemu dengan Cindy. Ternyata Cindy di sini ya, setelah saya cari-cari. Ini saya sama. Ini udah jelas Cindy ya teman-teman ya, bukan lain bukan, tapi ini benar-benar Cindy. Tuh Cindy-nya lagi seperti itu, nggak tahu lagi ngapain. Cuman ini di sini saya mau liatin dulu, kira-kira dia mau ngapain aja, dan takutnya nanti ada sosok lain juga yang datang seperti kemarin. Makanya ini saya coba liatin dulu aja teman-teman. Sendiriannya, walaupun itu tubuh Cindy dan itu Cindy, tapi dia udah terpengaruh oleh banyak sosok yang membuat seperti itu teman-teman. Nah, ini saya coba lihat kanan kiri dulu sambil kesana ya teman-teman ya. Cindy, Cindy, tuh dia cuma punya hu-hu-hu-hu doang ya teman-teman. Cindy, Cindy. Kamu di sini sama siapa? Hah? Sama siapa di sini? Sama siapa? Mana teman-temannya? Hah? Di mana? Eh, nanti kalau misalkan teman-teman kamu datang, bilangin kalau saya ini bukan orang jahat. Ya. Sini saya cari-cari ke sana kok nggak ada, malah di sini. Yuk pulang yuk. Nggak mau, kenapa nggak mau? Ayo pulang aja. Dibilangnya masih teman-teman nih, cincinnya juga masih. Cindy ayo pulang, yuk. Di sini ngapain sendirian? Mending pulang. Kakak Sinta nungguin di rumah. Yuk, ayolah Cindy pulang. Kamu gak kasihan sama kakak Sinta? Kamu gak kasihan sama saya? Mau di sini sampai kapan? Ini pulang yuk. Yuk pulang. Nih teman-teman ya, Cindy masih belum mau pulang, tapi saya akan tetap berusaha membujuk Cindy agar mau pulang. Mana teman kamu, gak ada kan? Mana? Di sini, di sana.
Ayo pulang yuk. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Kasihan sini apa Sinta di rumah. Yuk. Eh, sini pulang yuk. Ayo pulang. Ayo. Ayo pulang, ayo pulang. Hei, kamu nggak kasihan sama kakak Sinta di rumah? Ayo, di sini ngapain di sini sendiri? Ayo pulang yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo pulang. Ayo pulang. Setelahnya teman-teman ya, si Sintinya malah di iniin malah jadi tambah lebih kasar lagi ke saya. Ayo pulang yuk. Pulang yuk. Pulang. Ini teman-teman ya, saya mau coba bujuk Cindy dengan saya memegang minyak kumayan. Pulang yuk. Pulang yuk. Pulang. Oke teman-teman, ini saya mau serius ini. Saya coba bacakan doanya dengan saya memegang minyak ini, minyak kumayan ini. Nanti coba kira-kira Cindy, saya berhasil apa enggak membuat Cindy bisa saya cak pulang. Alhamdulillah teman-teman ya, Cindy udah bisa saya taklukkan. Sekarang Cindy udah tidak sadarkan diri berkat minyak kumayan ini. Mudah-mudahan saya bisa dengan mudah membawa Cindy pulang teman-teman. Ini kayaknya lebih baik saya kalungkan saja ke kepala Cindy ya teman-teman ya, atau ke tangan Cindy.
biar nanti selama perjalanan Cindy pulang tidak ada gangguan apa-apa. Dan saya akan membiarkan Cindy tetap seperti ini saja sampai rumah. Nanti biar saya bisa dengan mudah membawa Cindy pulang, teman-teman. Ini minyak kumayanya saya ikat di tangannya Cindy. Ini saya bacakan doanya lagi ya, biar berfungsi dengan baik. Oke teman-teman ya, ini saya rasa sudah selesai. Ini mau langsung saya bawa pulang Cindy aja. Tapi sebelumnya mungkin ini karena saya mau gendong Cindy, jadi kalau kamera nyala terus seperti ini pastinya akan sangat kesusahan saya. Jadi mungkin saya kameranya saya mau ambil dulu, mau saya matikan dulu teman-teman. Saya matikan dulu teman-teman.